how are you today? Mudah-mudahan semuanya seneng ya dan tetap semangat. Let's feel it. Nah, anak-anak, seperti biasa hari ini anak-anak menyebutkan namanya dan nama hari ya. Terus anak-anak nanti tepuk semangat seperti Bu Guru. Gimana nih Bu Guru tepuk semangatnya? Yuk kita kasih contoh nih yang jago tepuk sumi nih. Tepuk semangat gue ya ini ya. Yuk tepuk semangat. Dan dandang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan dandang. Ding ding ding. Dung dung dung. Nah, anak-anak hari ini Bu Guru punya benda. Nanti Bu Sani dan Bu Sumi mau memperlihatkan ada benda apa saja. Anak-anak nanti menyebutkan. Nah, setelah menyebutkan nanti ditulis ya. Kita hari ini mau belajar menulis ya. Sudah menebak benda lalu ditulis. Nah, anak-anak nggak boleh sedih, harus tetap semangat. Kan namanya juga belajar ya. Mau ada yang salah nggak apa-apa, kan sedang belajar. Nanti minta bantuan ayah, bunda, atau kakaknya. Semangat ya anak-anak ya. Yuk kita mulai yuk. Siapa nih yang mau memperlihatkan bendanya? Siapa dulu? Yang pertama, ini apa ya? Benda apa ini? Ya, coba didekatkan. Semuanya bisa buat baca, ya. Buat lihat gambar. Apa ini namanya ya? Ya. Ke satu. Itu nomor satu ya. Benda apa? Yang kedua. Yang kedua ini. Nah, itu apa ya? Ini waktunya buat bersih-bersih. Bukan untuk bernyanyi. Yang ketiga. Nah, bisa dilempar ya. Bentuknya lingkaran atau bulat. Iya, apa ya? Terus yang terakhir apa ya? Adalah jendela. Nah, ini apa ya? Nah, ini apa? Ini alat untuk apa ya? Menulis. Nah, dipegang dulu ya Bu Guru, ditahan ya. Nah, tadi Bu Guru sudah memperlihatkan lalu ditulis kembali di buku, boleh di papan tulis ya. Yang pertama ini apa? Ini namanya apa ya? Dan yang kedua ini namanya apa? Ya, bulat, bisa dilempar. Ada juga yang besar ya. Iya, terus ini apa? Ini bukan gitar ya. Semua tahu dan fungsinya untuk apa. Terakhir ini apa? Nah, disebutkan lalu ditulis ya. Pasti anak-anak sudah bisa loh pada empat gambar. Jadi ada berapa? Ada empat benda. Nah, anak-anak itu kegiatan untuk hari ini. Anak-anak tetap semangat ya. Dan selalu ceria, jaga kebersihan dan juga kesehatan.